Hasil pertandingan, babak 16 besar, China Open 2024. Di babak 16 besar ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emanuel Wijaya, berhasil mengalahkan pasangan Malaysia, Chen Tangjie, Toh Ewei, dengan skor 21-15, 13-21, dan 21-9, dalam durasi 56 menit. Di pertandingan babak 16 besar lainnya, Hu Pangron, Cheng Suyin, berhasil mengalahkan sesama wakil Malaysia, Roy King Yap, Valericio, dengan skor 21-9 dan 21-15, dalam durasi 24 menit. Selanjutnya di babak perempat final, Dejan Gloria akan melawan pasangan Malaysia, Hu Pangron, Cheng Suyin. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 16 besar tunggal putri, Akane Yamaguchi berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Chiu Pingqian, dengan skor 17-21, 21-10, dan 21-13, dalam durasi 53 menit. Sementara itu, pemain Indonesia lainnya, Anthony Sinisuka Ginting, akan melawan Si Yuki. Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin, akan melawan Liang Weikeng, Wang Chang. Jonathan Christie, akan melawan Thomas Junior Popov. Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, akan melawan Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Dan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan Andreas Sondergaard, Jesper Toft.